Saya percaya apa yang berlaku di dalam PKR ini adalah merupakan satu bala yang perlu mereka hadapi kerana mereka sentiasa menuduh orang lain, terlupa tentang parti mereka yang mempunyai sistem kerja yang kotor, tidak transparan, tidak jujur, tidak telus, yang menampakkan ada elemen korupsi, rasuah, ada elemen fitnah, tribulasi, ada elemen negatif yang boleh merosakkan siapa juga yang menyertai parti itu. PKR cakap tak serupa bikin. Saya masih lagi teringat tentang laungan mereka untuk menggesa kerajaan SPR, terutamanya untuk mengendali dan menguruskan sistem pilihan raya kita secara bersih dengan laungan bersih, bersih, bersih. Dan hari ini saya nak pulangkan balik laungan jeritan bersih, bersih, bersih itu kepada parti PKR yang mereka telah melalui proses pemilihan yang saya sendiri melihat secara dekat. Bukan saja berlaku tangan-tangan gaib yang menentukan siapa yang mereka berkenan untuk memimpin parti di peringkat akar umbi, tetapi juga wujud suara-suara garau yang seolah-olah mempunyai kuasa besar yang dianggap oleh penyokong-penyokong PKR yang taksub itu sebagai wahyu untuk menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memegang jawatan. Tidak langsung ada semangat demokrasi di dalam parti PKR. Bahkan yang ada hanyalah semangat diktatorial, semangat kuku besi dan semangat authoritarian yang menunjukkan siapa berkuasa, merekalah yang gagah perkasa. The might is always right in PKR. Jadi PKR, saya anjurkan supaya sebelum kita menunding jari ke pihak lain, kita muhasabah diri kita dahulu. Lihat sejauh mana kebersihan sistem pemilihan parti kita.